Seperti yang diketahui, Lisa menjadi anggota Blackpink selanjutnya yang melangsungkan debut solonya pada tanggal 10 September hari ini. Pada album solonya ini terdapat dua title track, yaitu Lalisa dan Money. Melalui konferensi pers, Lisa berkata, menurutnya Lalisa adalah lagu yang dapat menunjukkan kekuatan dan kepercayaan diri namanya dengan baik. Alasan khusus memilih namanya sebagai nama album adalah karena ia ingin mengabadikan penampilannya yang paling keren. Itu artinya solo album itu sendiri adalah dirinya. Lisa yang terkenal dengan poninya yang sudah menjadi ikon kemudian mengungkapkan bahwa para penggemar dapat menantikan untuk melihat sisi baru dirinya dalam jaket album untuk Lalisa. Ia berkata bahwa ingin menunjukkan sisi baru dari dirinya, jadi ia memamerkan dahinya untuk pertama kalinya selama pemotretan jaket album. Lisa juga berbagi bahwa sesama anggota Blackpink telah menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya di set video musiknya untuk menunjukkan dukungan mereka. Jennie dan Rose keduanya menunjukkan hal-hal hebat dengan debut solo mereka, jadi Lisa berkata bahwa ia akan bekerja keras untuk mencoba dan menunjukkan hal-hal yang baik juga. Ia juga mengatakan jika semua anggota lain datang ke set MV untuk menyemangati dan mereka tetap bersama Lisa sampai dini hari. Video comeback Lisa sendiri memang terlihat melakukan syuting di berbagai tempat yang berbeda. Dalam video tersebut juga ditampilkan pesona Lisa dengan berbagai kostum, termasuk baju dengan sentuhan budaya asalnya, yaitu Thailand.